Assalamualaikum, apa kabar semua? Pastinya baik-baik aja nih. Pada video kali ini, gua akan sedikit bahas salah satu game PS2 yaitu Metal Slug. Siapa sih yang gak tahu sama game ini? Pastinya kalian udah pernah mainin gamenya, bukan? Game Metal Slug ini memiliki banyak versi, dari Metal Slug 1, 2, 3, sampai 6. Game yang diterbitkan oleh SNK ini dirilis untuk PS2 di tahun 2003. Dan sekedar informasi, game ini banyak menerima ulasan positif, bahkan mendapatkan ranking ke-7 atau sekitar 81% untuk pengguna PS2 yang memainkan game ini. Yap, game genre petualangan ini memang sangat ramai dimainkan di rental-rental PS2 dulu ya. Yang bikin seru, game ini bisa dimainkan dengan multiplayer, dengan memilih banyak karakter. Kita bisa terus melanjutkan permainan, walaupun udah mati berkali-kali cuy. Jadi pasti gampang buat namatinya nih. Dan berikut sedikit cuplikan gua main game Metal Slug dengan emulator PCSX2. Gimana nih menurut kalian? Ada yang mau bernostalgia sama game ini? Yap, segini aja video dari gua. Silahkan subscribe channel ini dan like jika kalian suka dengan videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.